Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TH2, pada segmen kali ini kami akan mengeksplorasi situs Talaga atau situs Sanghyang Talaga yang berada di Kabupaten Majalengka. Di areal hutan ini, di samping ada makam Keramat Sunan Parung, juga ada hal-hal lain yang bisa kami sampaikan untuk persembahan kawan-kawan dan sobat TH2. Diawali dengan pintu masuk yang pertama, saya buka ya. Oke. Sobat TH2, aura yang sangat kuat dari tempat ini. Kita akan minta keterangan lebih lanjut. Hati-hati. Salah satu anggota tim kami untuk melakukan ritual yang pertama adalah meminta izin atau restu akan memasuki wilayah hutan ini. Inilah suasana hutan yang berada di situs Sanghyang Talaga ini. Sobat TH2, di hutan situs Sanghyang Talaga ini juga terdapat makam Keramat Sunan Parung. Dan ini adalah pintu masuknya. Seperti Sobat TH2 baca, dalam makam Keramat Sunan Parung. Assalamualaikum ya wali Allah. Jadi di sini ada dua titik keramat ya. Yang pertama adalah makam Sunan Parung, dan tak jauh dari ini jika kita mengarah ke kanan nanti itu kita akan bertemu dengan Talaga Sanghyang. Ikuti terus ya perkembangannya, dan suasananya memang sangat sepi sekali walaupun siang hari. Ini sungguh bahwa aura supranatural sangat kuat sekali. Ikuti berikutnya, hati-hati. Sobat TH2, di dalam hutan Situ Sanghyang ini juga terdapat ada 9 pohon. Ya, kalau kita perhatikan dari bawah, ini ada 9 pohon. Dan uniknya, subhanallah, 9 pohon ini ke atas menyatu menjadi satu bagian. Ini adalah fenomena langka yang terdapat di tempat ini. Satu bagian menjulang tinggi ke atas, sementara jika kita lihat ke bawah, ini ada 9 pohon. Dari bagian-bagian pohon itu, dan ini sangat tua sekali usianya, sudah ratusan tahun usia dari pohon-pohon ini. Seperti ini. Nah, perhatikan ke atas. Mengikat menjadi satu ikatan, 9 menjadi satu tujuan. Wallahu a'lam. Hati-hati. Merasakan aura supranatural yang sangat kuat di sini. Bulu-kuduk saya merinding, jantung saya berdebar sangat kencang. Apa yang bisa dirasakan fenomena atau nuansanya berada di bawah 9 pohon ini. Ini sudah memperlakukan persiapan. Sepertinya tidak kuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena kami cuma 2 personil, kami harus menolong dulu kawan kami yang nampaknya tidak kuat. Astagfirullah. Istighfar. 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 Oke, tenang. Oke, tenang. Bangun, bangun. Bangun. Kalau pusing pegangan saya. Oke ya. Oke, tenang. Oke, sobat dua. Biasa ya peristiwa di alam. Semoga tidak akan terjadi apa-apa berikutnya. Ikuti lanjut. Agak mual ya. Oke, istirahat dulu. Kita istirahat dulu. Sobat TH2, setelah terjadi insiden kecil tadi, di mana anggota kami nampak terkulai ya, karena benturan energi supranatural yang demikian kuat. Belum sampai Talaga ya. Dan mari ikuti perkembangan berikutnya, kita akan menuju Talaga. Yuk, hati-hati. Sobat TH2, tidak seberapa jauh dari pintu masuk utama, hanya kami sampai di gapura terakhir, dan ini sudah di depan Talaga Sanghyang. Seperti ini talaganya. Yuk ikuti lagi ya. Inilah Situ Sanghyang. Situ yang memiliki nilai karuhun tertentu dengan kondisi mistik tertentu dan suasana yang tertentu pula. Sobat TH2, Situ Sanghyang Talaga ini merupakan juga kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Perhatikan seperti ya, papan informasi ini adalah kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Artinya bahwa Situ Sanghyang Talaga ini memang juga berada di kaki Gunung Ciremai. Situasinya seperti itu. Sobat DH2, saya sudah berada di tepi Talaga Situ Sanghyang ini. Saya akan kasih makan ikan-ikan ya. Ini seperti ini. Coba perhatikan ke sini. Banyak sekali ikan-ikan di sini. Saya akan lempar ya pakan ikan ini. Supaya ngumpul. Kita sedekah sama ikan. Ayo makan semua. Ayo yang gede-gede. Karumpul, karumpul. Dan jinak ikan ini. Kita lihat ya. Itu yang besar-besar juga banyak. Ayo makan siang semua. Wih, besar-besar. Ada seperti patin barangkali ya, yang hitam ini. Kemudian juga ada ikan mas, ada kolar. Asik ya. Ayo makan semua. Karumpul, karumpul, karumpul. Sobat DH2, banyak orang bercerita mitos ikan-ikan ini, tetapi sungguhnya ini adalah ikan alami, cuman memang lingkungan sangat menjaga dan penduduk seputar juga tidak berani untuk mengambil ikan dari situ ini dengan kondisi larangan-larangan adat tertentu yang diyakini oleh masyarakat setempat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu bagus sehingga lingkungan terpelihara dan Situ Sanghyang ini menjadi sebuah objek wisata yang menarik. Apakah ikan yang nurut hanya sebelah sini? Oh tidak. Kita akan coba lihat dari sudut sebelah lain. Kita lihat ya. Ini saya masih punya pakannya. Oh, oke. Lanjut yuk ke sini. Kita melihat dari sudut sebelah sini ya. Kembali saya mau kasih makan biar ikan-ikan ini ngumpul. Assalamualaikum ya ma'asyaral jin muslimin. Sampurasun. Kumpulah kalian, kumpulah kalian, kumpulah. Kumpul, 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 kumpul. Itu yang gede-gede ya. Berikutnya sebelah sini kita makan ya, biar adil semua kebagian. Semua kebahagiaan. Yuk, makan. Sobat DH2, setelah saya memberi makan ikan-ikan, maka apalagi sih yang manfaat untuk kita di Situ Sanghyang ini? Apabila Anda lihat di belakang saya itu ya, itu ada sebuah pulau, pulau kecil ya. Di situ juga tempat di mana pernah saya dengar cerita dari para luhur, para sesepuh bahwa Raden Pucukumun juga pernah bertapa di pulau ini. Sampurasun. Sayang kita nggak bisa ke sana karena nggak ada rakit ya. Tapi itulah fenomenanya. Sobat DH2, bukan mitos, tapi juga diyakini oleh sebagian masyarakat, air dari Sanghyang, dari Situ Talaga ini, dari Situ Sanghyang ini juga bisa menjadi sebuah obat. Banyak yang meyakini sebagai obat berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Tentu saja bahwa sesungguhnya itu adalah bagaimana permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Saya akan berwasilah ya. Terlebih dahulu tentu saya berharap ridhonya Allah, berharap syafaatnya Rasulullah SAW, dan berharap karomahnya Sunan Parung, serta para leluhur yang ada di sini. Saya ingin bahwa air telaga ini pun menjadi obat buat diri saya. Saya akan cuci muka dan membasuh kepala saya. Jadi saya harus melepas topi saya dulu. Nih, ikuti ya. Oke, Sobat Ria2, saya akan cuci muka di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat Ria2, inilah bagian terakhir dari apa yang kami peroleh, yang merupakan eksplorasi kami untuk tempat yang bernama Situ Sanghyang yang terletak di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa pada eksplorasi tempat-tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.